Halo teman-teman, sebelum video ini dimulai, jangan lupa di like dan subscribe. Ayo, jangan lupa ma. Selamat menonton. Enaknya ada roti sama ikan. Oh iya, sambil makan, mau gak saya bacain kalian cerita seru? Mau. Oke, dengarkan ya. Suatu hari, kerajaan Yesus Allah sedang mengajar 5.000 orang. Semua orang kelaparan. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Kamu harus memberi mereka makan. Lalu, ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Terima kasih, nak. Hehehe. Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ kira-kira ada 5.000 orang laki-laki. Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Lalu, Yesus mengambil roti dan ikan itu dan berkata, Bapa, berikanlah roti yang hidup kepada mereka. Kemudian, roti dan ikan itu pun menjadi banyak dan bisa diberikan kepada semua orang. Lalu, para murid Yesus memberikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Setelah itu, semua orang kenyang. Kenyang. Aku tidak bisa makan ini lagi. Kumpulkan sisanya. Sisanya 12 keranjang. Hari sudah mulai gelap. Semuanya kembalilah ke rumah masing-masing. Yesus hebat ya. Kalau Yesus jadi raja, kita bisa kenyang terus. Jadi begitulah ceritanya. Tuhan Yesus hebat ya. Tunggu sebentar. Kita terlalu fokus dengerin cerita. Sampai-sampai kita lupa habisin makanan. Oh iya, makanan saya belum saya habisin. Hehehe, makan.